masuk. Sekarang gue lagi staycation nih di Louis Kien Pandanara yang ada di Semarang. Jadi ini lokasinya di jantung kota Semarang dan view-nya juga keren. So, nanti gue akan lihat view kamarnya di mana. Kita sekarang room tour dulu yuk. Nah, di sini ada tempat buat naruh barang, ada buat naruh sepatu juga. Nah, di sini udah disediakan juga nih. Minuman ada air mineral dan juga standar lah ya untuk ngopi-ngopi atau ngeteh-ngeteh. Terus kita mumpung di sini kita kamar mandi dulu deh. Nah, di kamar mandi ini ada showernya, ini cukup luas nih. Cuman memang nggak ada bathtub ya. Cuma di sini showernya cukup standar lah ya. Yang di sebelah sini ada wastafel dan juga ada kloset. Sekarang kita ke area bedroomnya. Nah, dia ini bedroomnya ukuran king size nih, gede banget nih. Satu ranjang mungkin bisa 3 nyawa atau 4 nyawa pun bisa di sini. Dari sini ada unsur-unsur batiknya juga. Bantalnya juga nih. Bantal ya. Nyaman lah pokoknya. Dari sini ada tempat buat duduk-duduk santai. Ada buat kerja juga nih di sini. Dan wait for it, kita akan lihat view-nya. Di sini bisa request ya view-nya mau kemana. Kalau ini view-nya ke Tugu Muda. Wow. Lihat di sini pemandangannya. Suasana kota Semarang di malam hari. Ada juga, kemudian ada gedung-gedung tua. Wow, keren banget kan? Dan bukan hanya itu ya, di sini juga ada area rooftopnya. So stay tune terus di travel vlog lo dan gue untuk lihat nanti rooftopnya gimana besok pagi ya. Stay tune. Hotel Louis Kien Pandanaran dan hari ini adalah pagi pertama gue di sini dan gue mau berenang di rooftop swimming poolnya ini. Let's go. Udah mulai trek ya, sekarang sekitar jam 8. Nah, di sini bisa kelihatan nih view kota Semarang. Kita bisa berenang di sini, underground kota Semarang. Udah yuk, gue udah gak sabar mau berenang. Kamu yang bisa bunyi dari itu dan oh iya, di sebelah sini juga ada gym atau fitness center. Jadi kalau mau berolahraga juga bisa. Dan ini ada juga tempat untuk berjemur nih. Kalau mau tanning juga bisa. Oke, berenang dulu yuk.
Wow, seger banget ya berangkat pagi-pagi gini. So, ikuti terus perjalanan gue berikutnya di Travel Gue, Travel Flow lo dan gue. Lo dan gue di YouTube channel Berburi TV.